Guys, selamat datang lagi ke channel aku. Okay, kali ni kita sambung untuk part kedua. Semalam complication semua, skru tak ada apa semua ni, semua kita orang dah beli. Ni pun ada banyak hal juga. Bagi aku ni bukan PNP lah, kedai sembang lah. Kedai memang kuat sembang lah. Aku tak suka lah. Dia buat solution letak washer dekat belakang disc ni. Aku tak berkenan cara ni sebab dia dah keluar daripada soket sport rim ni. So, korang boleh tengok sendiri lah abang. Dia dah keluar daripada soket tu, so aku rasa benda ni tak selamat lah. Untuk sport rim depan, tak ada masalah sangat. So, korang boleh pakai balik speedo ni balik. So, yang aku beli ni, kedai tu cakap memang boleh guna untuk speedo. Betul, Y suku punya sport rim depan, tak boleh pakai. Ni alang-alang dia satu sport rim, so aku cerita dekat bahagian depan. Untuk bahagian master pump ni, memang ada masalah. Bagi aku tak berpuas hati dengan hasil dia. Sebab dia akan turun sikit macam ni. Bagi aku tak cun lah, dia dah turun dulu. Dia nak bagi mati benda ni susah lah. Aku rasa better terus welding lah. Sebab skru ni kalau dia sentiasa ditekan, dia akan bergerak. Nampak tak guys? So, bagi aku benda ni tak elok sangat. So nanti aku try check solution macam mana. So sementara ni memang nak bagi dia function dulu. Rantai dah masuk, caliper dah masuk. So baru okey lah. Satu, bila pakai arm Y ni, kau tak boleh pakai ni. Stem belakang tak boleh pakai sebab dia rapat. So kalau korang nak pakai, korang kena beli washer yang banyak ataupun tambah lagi skru kat sini supaya dia boleh bagi depan sikit jongkit, baru boleh tak pakai. Kalau korang nak pakai lah, kalau tak pakai masa pun okey kat lawak ni, nampak macam kosong sikit. Caliper ni memang aku boleh cakap dengan korang, untuk 2 port Brembo ni memang tak sesuai dengan SP ni. Korang buat lah macam mana pun, bagi aku cara yang kedai ni buat aku rasa tak selamat. And then dia tambah spacer je macam ni. Spacer dekat belakang ni bagi banyak. Bagi aku tak sesuai. Kalau korang guna sport rim lain mungkin lah. Sebab aku rasa SP ni tengah dia besar. Tengah dia besar. Aku tengok budak-budak Y suku yang pakai sport rim belakang ni, biasanya tak pakai SP 522 ni. 511 aku rasa muat. Adalah option lain yang korang boleh pakai. Kalau korang nak pakai brake Brembo ni lah. Okay guys, belakang dah boleh. So aku rasa bahagian lain tu untuk pump ni balik pasang sini. So aku rasa benda tu benda yang sangat biasa. Okay, paling geram sekali lah. Sebab kau tengok sport rim ni, kau tengok dekat tu, dekat tengah-tengah tu, nampak tak ada line kecil-kecil ikut dia. Abang ni macam ni, abang calar ni, memang ni tak sesuai. Dan kedai tak nak pulang balik. Custom brake lepas tu kena benda letak washer lah. Wasi-wasi pelik-pelik tu tak perlu dah. Ada rancangan nak barat pakai armor suku dekat motor LC, beli bracket Y suku standard tu. So korang boleh masuk RCB punya, standard punya. Aku dah try lah RCB tu kat kedai, aku dah try. Tempat untuk tu korang kena direct terus welding punya tapak untuk master pump tu. Tapi ni nanti adik aku akan buat lah. So nampak tu, aku tak suka custom bracket macam tu. Menjadi yang tak ada hal. Tapi aku boleh kata devil nak buat ni susah lah. Dia banyak memerlukan tenaga, masa. Sampai 3 hari melayan budak ni. Aduh, okay. Ciao guys, kita jumpa lagi on the very next video. Assalamualaikum.